Yang menjadi pertanyaan saya Ustadz, saya habis mendengar Ustadz atas penjelasannya sering Ustadz dari pertanyaan bahwasanya umat Islam terbagi dalam 73 golongan yang hanya satu saja masuk surga tanpa hisab, yaitu yang mengikuti manhaj salaf. Adapun orang-orang yang di luar dari manhaj salaf seperti orang yang berorganisasi, mereka akan masuk ke neraka tetapi dicuci dulu, dia juga akan masuk surga. Apakah betul ini Ustaz? Bukankah dari beberapa ormas Islam yang kita lihat Ustaz, mereka mendirikan pondok, bahkan hafiz, sampai hafiz yang dia bina Ustaz. Kemudian seperti tadi Ustaz jelaskan ada 7 naungan Allah berikan nanti di akhirat kelak, seperti orang yang menjauhi, seperti orang yang tadi yang dijelaskan Ustaz, ketika diajak berzina mereka bisa hindari. Bukankah di antara mereka juga ada yang bisa lakukan seperti ini? Kemudian kita lihat mereka juga ini ormas-ormas yang lain hatinya selalu condong di masjid dan naungan-naungan yang lain. Ustaz, bagaimana Ustaz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang dikenal oleh para ulama dengan hadis iftiraqul ummah. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan neraka kecuali satu golongan yang selamat. Yang dimaksud dengan umat di sini pertama adalah umat ijabah. Yang dimaksud dengan umat di sini adalah umat ijabah. Jadi umat itu ada dua. Ada yang dinamakan dengan ummatud dakwah dan ada yang dinamakan dengan umat ijabah. Umat dakwah artinya umat yang perlu kita dakwahi kepada Islam, artinya di luar Islam. Sementara umat ijabah adalah umat yang sudah menerima dakwah, artinya umat Islam. Yang dimaksud dengan wasataftariqu hadhil ummah, dan umat ini akan berpecah, umat di situ maksudnya adalah umat ijabah. Jadi yang 72 golongan yang terancam dengan neraka itu muslim atau bukan? Muslim. Dia dipastikan masuk neraka? Tidak. Tetapi mereka terancam dengan neraka. Bisa nanti masuk ke dalam neraka, lalu kemudian setelah itu mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kemudian bisa juga mereka melakukan dosa semasa di dunia, nanti kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga pada akhirnya tidak jadi masuk ke dalam neraka. Karena finnar di situ maksudnya adalah diancam dengan neraka. Ya. Kemudian manakala kita lihat dari kriteria golongan yang selamat yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW ketika ditanya, "Siapakah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW kemudian beliau menyebutkan, "Man kana ala misli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Siapa saja, man kana, di sini man dalam usul fikih adalah bagian dari siyagul umum atau redaksi menunjukkan keumuman. Siapa saja yang ajarannya sama dengan ajaranku dan para sahabatku hari ini, dia adalah golongan yang selamat. Ya, apapun madhabnya, apapun organisasinya. Cuman penjelasan tadi dari seorang ustad yang antum sebutkan penjelasannya itu penjelasan sangat tendensius, sehingga kemudian dia mengatakan bahwasannya para
aktivis ormas gitu. Sebab saya mendengarkan rekaman lebih apa namanya kejam lagi daripada itu. Disebutkan satu persatu ormasnya, seakan-akan tiket surga dan neraka itu ada di tangannya. Finnar, ya, ormas A finnar, ormas B finnar, ormas C finnar, semuanya finnar. Yang masuk surga siapa? Seakan-akan tidak ada yang masuk surga kecuali dirinya dan kelompoknya. Ya, ini kelompok seperti ini adalah tentu inilah yang dikatakan memecah belah umat, gitu ya. Kelompok yang memecah belah umat. Ya, bisa masuk ke dalam kategori kelompok takfiri. Ya, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kelompok itu secara pasti masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi sementara Rasulullah SAW beliau bersabda, janganlah kalian menghukumi seseorang itu dengan surga dan neraka kecuali dengan adanya dalil, kan? Kita mengatakan fulan syahid aja enggak boleh. Apalagi kita memvonis fulan atau kelompok fulan, ormas fulan, apalagi secara umum tadi, yang aktif dalam ormas semua masuk, akan masuk dulu ke dalam neraka lah. Sekarang kita berbicara secara ilmiah saja, apa hukum berorganisasi? Ya, lucunya saya diundang ke sebuah daerah di luar Sulawesi Tenggara. Tiba-tiba, ya, dia mengatasnamakan komunitas gitu. Yang mengundang saya ini mengatasnamakan sebuah komunitas gitu. Akhirnya kemudian sebelum saya tiba ke sana, mungkin mereka mendapatkan informasi yang simpang siur lah tentang saya gitu. Ya, bahwa dikatakan bahwa saya aktif di organisasi tertentu dan punya yayasan gitu ya. Akhirnya kemudian setelah selesai kajian, semua berjalan baik sampai selesai apa namanya pengajian itu selesai, sebuah acara tabligh akbar. Di sana ada tokoh-tokoh masyarakat, ada imam masjid agung, ada dari Polres dan lain sebagainya. Tiba-tiba kemudian, jadi kalau sekarang apa istilahnya, persekusi ya. Tiba-tiba kemudian saat itu saya duduk, setelah duduk di kursi, begitu acara beres, kemudian saya menyalami tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Tiba-tiba kemudian salah seorang dari panitia mengatakan, "Ustadz, ini pertanyaan terakhir." Ya, katanya, "Tolong dijawab dengan jujur." Coba bayangkan itu. Ya, saya diundang jauh-jauh, tiba-tiba dipersekusi seperti itu. Tolong jawab dengan jujur. Jadi saya hanya melihat bagaimana di sini antum menilai adab seorang penuntut ilmu. Tolong jawab di majelis ini sekarang juga. Apakah ustadz itu ya anggota dari ormas ini, gitu kan? Disebutkan nama ormasnya. Apakah ustadz itu betul ustadz di dalam ormas tersebut? Apakah ustadz punya yayasan? Terus bla 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 bla. Padahal di daerah tersebut adalah daerah yang persentase muslimnya itu sudah 50-50 gitu. Di sana ada ancaman komunis, di sana ada ancaman syiah, di sana ada ancaman misionaris dan lain sebagainya. Bukan saatnya untuk membahas masalah-masalah seperti itu. Terus akhirnya kemudian saya jelaskan bahwa likulli maqam maqal. Ya, setiap kesempatan itu ada pembahasan yang tepat untuk dibahas. Saya bilang, antum, saya tidak sedih karena saya diperlakukan seperti ini, tetapi antum ya dalam kondisi antum, tantangan dakwah antum seperti itu gitu.
dengan sesama kaum muslimin masih seperti ini. Sekarang saya bilang antum sendiri sekarang komunitas. Ada komunitas, apa bedanya komunitas ya atau forum, yayasan, ormas? Apa bedanya hukumnya coba? Apa bedanya? Komunitas ini ketika masih kecil, mungkin forum itu lebih luas. Kalau sudah berbadan hukum jadi namanya yayasan. Kalau sudah lebih besar lagi namanya ormas. Antum sekarang mengatasnamakan diri antum adalah sebagai komunitas. Tapi apa bedanya komunitas dengan yayasan? Hanya dia berbadan hukum, ini tidak berbadan hukum. Ini taat waliul amr gitu. Yang yayasan ini lebih taat kepada waliul amr kan. Ini kemudian masih OTB. Organisasi tanpa bentuk. Tapi subhanallah, sebagian dari kaum muslimin masih seperti itu. Katanya yayasan haram, berorganisasi haram. Sangat menyedihkan orang-orang seperti itu. Sebagian dari mereka akhirnya kemudian terjerumus ke dalam blunder gitu loh. Tahun ini, tahun lalu, sekian 5 tahun yang lalu saya ketahui, sebagian mereka mengatakan organisasi haram dan seterusnya. Sekarang mulai diam-diam malu-malu mendirikan yayasan juga. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang pegawai dari Kementerian Agama, salah seorang di antara mereka di Kolaka kasusnya, datang ke Departemen Agama mau mendirikan TPA. Oh bagus, disambut sama pegawai Kementerian Agama. Ya, disambut. Ini nama TPA-nya apa? Katanya kita mendirikan TPA ini dengan tanpa nama. Wah, tanpa nama. Terus nanti bagaimana nih? Ininya kita cari, pokoknya TPA saja. Oh ya, TPA saja. Setelah itu kemudian pimpinannya siapa? Oh katanya kita tidak ada pimpinannya. Karena mereka mengharamkan apa ini? Pokoknya kita-kita saja. Iya, pimpinannya siapa yang bertanggung jawab? Pokoknya kita-kita semua katanya. Ya, namanya tidak ada. Penanggung jawabnya tidak ada. Padahal kita ketahui bagaimana lihat Rasulullah SAW mengatur para sahabat di Madinah. Di sana ada kaum muhajirin, ada kaum ansar. Ketika Rasulullah SAW juga mengirim pasukan ya untuk melakukan syariah atau untuk berangkat menuju ghazwah, itu selalu Rasulullah SAW mengangkat pimpinan, ya asisten dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya katakan terlalu tendensius orang yang mengatakan, apalagi sampai dia mengatakan orang-orang yang aktif di ormas itu ya maka akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Wah, ini emang surga dan neraka milik antum akhi. Ya, seakan saat ini sudah dikapling. Ya, sudah dikapling. Padahal kita lihat apa alasannya kata mereka, karena orang-orang yang berormas itu ya, katanya ta'assub. Fanatik terhadap golongannya. Tetapi di lapangan justru seringkali kita dapatkan sebagian orang yang tidak berorganisasi, dia lebih ta'assub dan lebih fanatik terhadap kelompoknya daripada orang yang berorganisasi. Antum dapatkan itu enggak? Kita dapatkan. Jadi menuduh orang yang beraktif di ormas misalnya sebagai hizbi, dia sendiri lebih hizbi daripada orang-orang yang berhizb. Ya, kita dapatkan mereka melarang untuk aktif untuk mengaji kecuali sama ustadznya. Ustadznya juga begitu, melarang mengaji kecuali kepada dirinya. Seakan-akan kaum muslimin yang lain, antum tidak boleh ikut pengajian, antum tidak boleh mengadakan tabligh akbar, antum tidak boleh ikut daurah kecuali
di masjid kita ini. Waduh, ya masjidnya juga cuman 10x10. Ya, kalau harus diisi oleh seluruh kaum muslimin di kota Kendari ini, ya kasihan juga, gak muat itu. Jadi seakan-akan mereka menutup pintu untuk beramal soleh bagi kaum muslimin yang lain. Kaum muslimin yang lain seakan-akan tidak boleh. Antum tidak boleh mengaji kepada organisasi A, tidak boleh ngaji kepada ustadz yang aktif di ormas B. Terus kalau begitu ustadz-ustadz yang ada di ormas-ormas itu tidak boleh beramal soleh, tidak boleh berdakwah. Antum mengatakan, antum jangan berdakwah, antum jangan berdakwah, antum jangan berdakwah. Hanya saya saja yang boleh berdakwah. Ahalalun ala bala bilihid dawhu haramun ala tayri min bani jinsi. Ya, pepatah orang Arab mengatakan, apakah boleh burung dia berkicau sementara tidak boleh burungku berkicau? Nah, sama-sama burung. Ya, ceritanya ada sebuah kontes ada sebuah kontes perlombaan kicauan burung gitu. Burung-burung banyak digantung di situ. Tiba-tiba ada satu pemilik burung kontestan ini, dia mengatakan sama burungnya, kamu diam. Hanya burung saja punya saya yang boleh berkicau. Akhirnya kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, ahalalun ala bala bilihid dawhu haramun ala tayri min bani jinsi. Karena apakah halal bagi burung dia untuk berkicau dan diharamkan bagi burung yang lain untuk berkicau? Nah, sama-sama burung saja. Tapi begitu juga saat ini di dunia dakwah, ada orang-orang seperti itu. Yang lain seakan tidak boleh beramal soleh, tidak boleh berdakwah kecuali hanya dirinya. Kita katakan, ya akhi, pintu surga itu ada 8. Ya, jangan kemudian antum paksa manusia masuk dari satu pintu. Ya, dunia ini tidak seluas daun kelor. Bahkan mereka ya seakan mengatakan bahwa dunia, bahwa surga itu adalah hanya milik mereka. Ini orang-orang seperti ini adalah kasihan. Ya, sangat kasihan, sehingga kemudian kita dapatkan dalam dunia dakwah, dakwahnya juga tidak berkembang. Yang terjadi adalah justru bukannya mereka menyatukan umat. Setiap saat kita dapatkan kelompok ini adalah mengembangkan dirinya dengan seperti sel. Ya, berkembang dengan cara memecahkan atau membelah dirinya sendiri. Ya, kita dapatkan kelompok tersebut. Saya datang ke kota Kendari di tahun 2004. Kayaknya kelompok itu sudah sekarang yang semula bersatu itu mungkin sudah menjadi 7 atau 8 kelompok saat ini. Tidak ada juga yang dibuat oleh umat yang berarti gitu. Begitu-begitu saja. Ini kasihan. Ya, kasihan mereka, kasihan juga umat, karena mereka ini adalah membingungkan umat. Ya, membingungkan umat, menghalangi umat untuk beramal soleh, menanamkan kebencian kepada umat. Ya, saling mentahdir satu sama lain. Bahkan lebih bahaya tadi ketika kemudian mengatakan tadi bahwa yang aktif di yayasan, yang aktif di ormas itu masuk ke dalam 72 golongan yang terancam. Bayangkan saja. Ya, betapa banyaknya kaum muslimin yang diancam oleh mereka dengan neraka. Mana husnuzannya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah sebagai Rabb yang maha pengampun, maha penyayang. Ada seorang Arab Badui mendengarkan penjelasan para ulama tentang Yaumul Hisab, tentang hari perhitungan di akhirat kelak. Akhirnya kemudian dengan kepolosannya orang Arab Badui ini, dia mengatakan, katanya, ya Syekh, nanti di akhirat kalau terjadi hisab, perhitungan, itu yang akan menghisabnya siapa?
KPK kah atau kepolisian kah atau apa gitu kan. Nanti siapa yang akan menghisab kita pada hari kiamat kelak? Dijawab oleh Syekh, yang akan menghisab kita adalah Allah Azza wa Jalla. Saat itu kemudian dia langsung girang, gembira. Dia mengatakan, kalau begitu saya akan selamat. Ini husnuzan kepada Allah. Kalau begitu saya selamat, katanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi hamba-hambanya daripada hamba tersebut terhadap dirinya. Jadi orang Baduy yang polos, orang kampung, orang pedalaman yang begitu polos ini, begitu dia tahu bahwa Allah yang akan menghisab kita pada hari kiamat kelak, kalau begitu saya selamat. Coba bayangkan. Saya ingat perkataan guru saya, Syekh Shalih Al-Maghami, si Imam Masjid Quba di Madinah. Beliau mengatakan, andaikan saya disuruh memilih pada hari kiamat kelak, saya dihisab oleh orang tua saya atau dihisab oleh Allah Azza wa Jal, maka saya akan memilih untuk dihisab oleh Allah, karena saya tahu bahwa Allah lebih sayang kepada saya daripada cinta dan kasih sayang orang tua saya kepada saya. Andaikan antum dihisab ya sama orang tua antum, kira-kira antum akan diselamatkan atau tidak? Diselamatkan. Anak saya. Nah, Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Oleh sebab itu suatu ketika seusai sebuah peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan tawanan perang bersama dengan para sahabat yang lain. Setelah orang-orang kafir dikalahkan oleh kaum muslimin, di sana orang apa namanya yang meninggal bergelimpangan korban perang, ada yang ditawan seterusnya. Tiba-tiba di tengah-tengah tawanan ini ada seorang wanita yang menangis kebingungan mencari anaknya yang hilang, anak kecil balita yang dibawanya ke medan perang. Akhirnya kemudian dia menangis mencari anaknya kemana-mana, khawatir anaknya terbunuh. Begitu kemudian tiba-tiba wanita tersebut ternyata berhasil menemukan anaknya. Begitu anaknya didapatkan, maka kemudian wanita itu memeluknya. Memeluk anak itu erat-erat. Menangis, haru, gembira. Mendekapnya dengan kuat. Kemudian pemandangan itu tidak disia-siakan oleh Nabi SAW untuk memberikan sebuah pembelajaran sangat penting kepada kita sekalian. Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabatnya, "Ara'aitum anna hadhil mar'ah tarihatan waladahu finnar?" Mungkin enggak, kata Rasulullah, wanita ini, si ibu ini melemparkan anaknya untuk masuk ke dalam api. Mungkin enggak? Setelah si ibu ini menyayangi anak itu, mungkin enggak dia akan lemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat mengatakan, tidak mungkin wahai Rasulullah. Seorang ibu yang sangat menyayangi dan mencintai anaknya masukkan anaknya ke dalam api. Rasulullah baru kemudian di situ menyampaikan wasiatnya, "Lallahu arhamu li ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah itu lebih menyayangi hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Jadi marilah kita berkasih sayang. Ya. Kita jangan dipandang oleh kaum muslimin yang lain menjadi hamba-hamba Allah yang buas, yang garang, yang sangar. Apa sifat orang-orang yang beriman yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ruhamau bainahum. Sifat orang-orang yang beriman itu saling mengasih sayang, saling apa namanya mencintai, mengasihi antar sesama mereka. Lah kalau seandainya antum mengatakan kepada kaum muslimin yang lain, "Finnar, finnar, 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 semua finnar," mana cinta dan kasih sayang antum? Di dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir, ayat 29, ketika Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasulullah dan para sahabatnya, juga sama disebutkan bahwa sifat para sahabat itu adalah saling berkasih sayang antar sesama mereka. Maka
kalau seandainya tadi mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah para pengikut salaf, maka kita katakan mari juga kita mengikuti para salafus soleh, itu adalah bukan hanya dalam masalah akidah, tetapi juga dalam masalah ibadah dan juga dalam masalah muamalah. Ya. Demikian, wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.